Dalam akidah Asy'ari, kita bermadzhab akidah Asy'ari, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa masjid itu adalah rumah Allah di dalam dunia? Lalu bagaimana juga jika ada kelompok yang memaksan aras itu adalah makanullah, tempat ta'ajunan Allah? Pertama, pada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, kan itu maksudnya masjid. Masjid kan itu baitullah. Napa diarti Allah itu beda dengan kaya? Sama sekali tidak ada orang sing ngocaki kakek jeria kena diawasi bi presiden atau negara dia di bawah genggaman presiden. Ada sing ngocaki genggam ngakui tanah. Tak kira beda orang ngocaki genggam ngakui tanah. Pada orang itu ngocaki masjid dalam Allah atau dalam Allah. Ni kebenaran diarti bah nenang ekaya. Tak kira beda. Saya ngocaki secara luar ni kata ada. Pada zaman kanjeng Nabi al masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid jero mana sapan-sapan orang saat takwa. Napa andi arti pun orang takwa nginep elah dia kepi anak tanah elah dia. Tak kira. Maka secara bahasa kan itu beda pemahaman yang tidak bisa ikuti dengan lafal. Ni saya kocak beni lafal makna hakikat. Bait kan itu saya maksud beni pakai kemaroma pada ben biasa. Nah, bait kan itu artinya pemulihan. Baitullah kak dintoh jelas benih mana hakikat. Esandara kidak ka Allah rata-rata kapi kak dintoh nika eko ca'aki. Al-idhafatu ilal azimi tashrifun. Esandara kidak kaseakung kak dintoh beda makna tashrif benih mana hakikat. Ken amul ja'aki. Contohna ahlul Quran ahlullah. Orang ahli Quran jadi ya keluarga Allah, ibni wah keluarga maksud. Nikakan etashrif emul jaki. Otaba jabuna qala taifatun ya'udu ila Allah wa yakun murdu idafatu tashrifin wa ikhtisasin. Contoh nak ka al-ka'batu baitullah. Ka'bah baitullah. Nikakan ngabala ka'bah ni mulja. Sadara kidak kajunan Allah. Pada ban masjid kan itu mulja. Syahrullah bulan Allah. Allah tak putus. Adhafahu ilaihi azza ismuhu ta'ziman lahu wa tafqiman. Maklai bulan mulja. Jadi makna itu bani makna hakikat. Tapi makna itu litashrif. Jadi secara makna ini mesti makna majas. Al-idhafah litashrif. Dan memang pada kelompok saya ngocaki dengan orang-orang wahabi salafi ben semacam bahwa ar-Rahman wa alal arshistawa. Maksudnya ars di tempat Allah. Allah tak butuh tempat. Makna ar-Rahman alal arsyustawa itu benih karo makna tempat, beda makna istilah, beda makna nikah. Makna ar-Rahman ala ni kan macam-macam. Kan itu termasuk makna istilah. Otaba can lembak kula ban panjenengan ngalah ada ke pendapat tafwid. Napa kita tak oning makna napa seraki ke Allah? Bahwa huwa aslam. Jadi mun maksudnya ar-Rahmanu alal arsy. Kula masaman iman enten ar-Rahmanu alal arsy tahu iman. Ar-Rahmanu alal arsy. Amin tu ma fis sama. Sampean iman Allahu fis sama iman. Tapi apa makna Allah fis sama? Oh, da jita iman ai. Iman sekapina akidah Asy'ari ka itu iman. Amin tu ma fis sama iman ar-Rahmanu alal arsy iman kapi. Tapi napa makna na ar-Rahman alal istawa imma ta'wil atau tafwid. Imma ta'wil atau tafwid. Jadi dalam bahasa lain ta'wilan jumlah, ta'wilan tafsilan. Jadi ta'wil. Maka mun orang ngocak aki Allah kali itu foto tempat, maka Allah kocak jisim pada ben manusia, beten. Maka golongan itu kocak mujassima. Napa hukumna mujassima? Kita ngukum ikam mereka ahlul bid'ah. Napa ahlul bid'ah? Sebeda hadis saya jelas aki orang ahlul bid'ah saya tak atopat. Nabi pun ahlul bid'ah tak atopat dekat ajur Allah. Amal-amal kebagusan tak terima bi Allah. Tapi tetap Islam. Islam. Teretan-teretan. Mengkara yang kafir kula mempanjang kotu bagus atau tak ramah. Apalagi dek kepada Islam. Pada tak ramah. Kula mempanjangan terroh mereka sadar. Tetapi pakun wajadilhum bilatih ya ahsan.